Kickoff babak yang pertama sudah dilakukan. Langsung saja kepada kiper Gunari. Nampaknya mengulur waktu karena mereka sudah unggul 1-0. Biarkan saja bolanya oleh Gunari. Pendek saja kepada pemain nomor 10. Kurang suwi oleh mancing. Masih Putra Karang. Agus, masih Agus. Kepada Egi saja, kepada Irfan Baik. Irfan Baik kontak ke sana. Kembali ke belakang kepada Ali. Agus lagi. Kepada Egi Maulana Fikri, masih Egi. Egi menguasai bola sepenuhnya. Ke belakang saja kepada nomor 8. Masih kontak ke sana mencari kawan. Pendek saja kepada Baik. Sapu saja nomor 19. Baik sekali nomor 19. Baik sekali masih nomor 19. Lebut oleh Jailani, Jailani kepada nomor 10. Masih nomor 10. Kota ketik di sana mencari kawan. Baik sekali. Tapi masih bisa dahor oleh Anto. Kembali lagi. Masih disapu bersih Agus. Masih kipis, kasih ke tengah. Nomor 20 Fahmi. Nampaknya lemah saja tembakan yang dilakukan oleh Wahib. Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Ali Wat. Pada Egi tidak dapat jangkau bolanya. Keluar saja. Tembakan ke dalam sudah dilakukan kepada Nur Said. Masih Nur Said kotak di sana. Baik-baik Egi. Sapu saja oleh Agus. Masih bisa turun nomor 19. Nampaknya keluar lapangan. Egi lemparan ke Egi. Irfan, masih Irfan. Sapu saja oleh Roni. Masih Agus lagi. Dapat dibuat oleh Sandi, masih Sandi. Masih Sandi, shooting saja. Nampaknya terlalu bernafsu Sandi. Nomor 5 dengan powernya yang super-super keras. Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Ali Buat. Sudah dilakukan jauh sekali. Masih bisa diamankan oleh para back dari Thomas. Irfan Bray masih nomor 6. Masih nomor 6 mencari kawan dia. Balikan lagi kepada Jailani. Tidak dapat dijangkau. Fahim, masih Fahim. Jauh ke depan. KU masih pegang bola. Langsung saja dia ke depan. Sapu saja oleh Anto. Masih Jailani. Fahim, Sandi, Fahim lagi. Nampaknya terjadi pelanggaran. Nampaknya suasana sudah mulai panas antara kedua tim. Perlu diingat ini hanya laga yang fun game, fun football. Jadi jangan terlalu tegang. Ali sudah lakukan. Biarkan saja lebih dekat kepada penjaga Bunari. Langsung ke depan. Masih nomor 12. Masih nomor 12. Masih nomor 12. Kontak di sana. Ada nomor 19. Keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Wais. Sapu bersih. Sandi, Sandi masih berduel di sana. Masih Sandi. Masih Sandi dapat terhut berduel di sana. Masih Sandi, Sandi, masih Sandi berduel di sana. Masih Wais. Sapu saja nomor 20 langsung ke depan. Nampaknya keluar lapangan terlebih dahulu. Lagi-lagi Ali Buat tendangan gawang.
Tandu saja. Masih dapat oleh Agus, masih Agus. Irfan Rai, kotak risan dari kawan Eki Maulana Fikri, masih Eki, Eki. Salah pengertian maksudnya Eki. Masih Eki dari kawan. Tertawa saja dia. Wahib, Wahib. Dapat direbut, namun dapat dihalau oleh nomor punggung 18. Lemparan ke dalam saja untuk Putra Karang. Sudah lakukan pada Sandi. Dapat dihalau Wais. Ali, masih Ali. Dapat jangkau oleh Egi. Masih Egi menguasai bola. Egi cari kawan dia, langsung ke depan. Baik sekali, baik sekali nomor 10 Jailani, masih Jailani. Nampaknya mudah saja direbut. Santi, masih Santi. Pada nomor 20 Wahib, masih Wahib. Kasih pesanan tuh Santi lagi. Terjatuh wasit pergantian main. Sandi keluar digantikan oleh Alfian Nizar. Masih menunggu pergantian pemain. Dan luas sudah dilakukan Ali. Kau lebih dekat negara penjaga gawang Bonari. Pendek saja kepada nomor 20. Nomor 19, masih 19. Masih 19, dapat ditepuk. Nampaknya lebih dekat lagi. Masih Nur Said. Nur Said, masih Nur Said, gibit, baik sekali. Sabu bersih oleh Ali, masih Ali kebu. Dibuang saja ternyata salah pengertian mereka. Masih sebelum-belum, baik sekali. Baik sekali, baik. Masih Iwan baik. Jailani, masih Jailani. Mari gue baik. Eki Maulana Fikri, masih Eki. Oh, rupanya kontrol yang tidak cermat dari Eki. Masih 19. Kembali ke belakang dia kepada Roni. Nomor 17 Fahim, masih Fahim. Nampaknya peluang sia-sia. Raga majuin, raga majuin. Aja tombohin. Agus, Alfian, Alfian, masih Alfian, dijatuhkan oleh Agus, nomor 18, kekar sekali badannya, kalah dia, lenger-lenger. Bajuan, eh, bajuan. Bajuan, blow, blow. Ya, blow. Bajuan, blow. Nomor 19 nyambil lancang-lancang akan melakukan tendangan bebas. Akankah merubah kedua dari dua? Sudah lakukan. Mudah sekali buat Mr. Bur untuk menangkap bola. Ayo kau, kalah kau. Sudah lakukan kau. Kembali 19 lagi. Baik sekali permainan yang cantik. Nur Said, masih Nur Said, masih Nur Said. Dijatuhkan saja oleh Iman Baik. Terjadi pelanggaran. Sudah jelas pelanggaran. Kasih jabat tangan dulu sebagai tanda sportivitas. Alfian nomor 19 akan melakukan tendangan bebas. Sudah ancang-ancang dia. Sudah lakukan Alfian. Baik sekali. Tinggi dadanya bola. Pergantian rumit wasit.
Nomor 14 digantikan oleh nomor 4 Tupas FC. Rupanya main nomor 14 yang sangat baik ini sudah digantikan oleh nomor 4. Sudah mulai lagi pertandingannya. Ali sudah lakukan berduel dia di sana. Ada Anto tidak dapat menjaga bola, masih terjadi kemelut. Sapu bersih oleh nomor 18. Baik sekali Alfian. Alfian salah pengertian, sayang sekali. Umpannya bujung mata, dibuang saja. Sudah lakukan lemparan ke dalam, masih baik di sana. Bayang-bayang lewat baik, masih baik. Baik sekali, tapi masih bisa diamankan oleh Nur Anto, masih Anto pendek saja. Baik sekali, 4-1-2 kepada nomor punggung 12, angkat ke tengah, lebih dekat dengan Ali. Masih 19, masih 19, dibayang-bayang oleh Agus, Agus Lumung, masih Agus. Kembali ke nomor punggung 17, Roni, nomor 6, angkat ke tengah, lebih dekat kepada penjaga gawang Kak Wu. Baik sekali Kak Wu. Ayo Kak Wu, langsung ke tengah. Dihalau saja oleh Rosino. Pergantian pemain. Nomor 21 dari Tupas Putra Karang FC digantikan oleh nomor punggung piro? 13. Nur Said keluar digantikan oleh nomor 13. Tendangan pojok nomor 10 sudah lakukan. Berbahaya, terlalu lebar, keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya santai saja Bunari. Tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Putra Karang. Jauh sekali nomor 10 yang dituju. Masih dapat dijangkau. Masih 19. Baik sekali nomor 19 ini. Fahim, masih Fahim. Fahim di sana. Baik sekali. Masih Fahim. Tidak dapat menjangkau bola terlebih dahulu. Pergantian pemain lagi set. Roni diganti Roni. Roni ketemu Roni. Roni diganti Roni. Sudah lakukan. Baik sekali lagi. Oh, sukar ditebak pemirsa. Sukar dipercaya. Umpan yang begitu matang gagal dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri. Pemain yang sangat-sangat berbakat, namun peluangnya terbuang sia-sia. Ayo Egy, kamu bisa Egy. Masih Wais ke tengah, ada Berbaik. Baik sekali, masih kejar nomor 7, dibiarkan saja. Hanya Widor, tendangan gawang. Masih kepada Roni, pendek saja Roni, baik sekali. Nomor 70, Irfan baik, masih baik-baik Irfan baik. Pendek saja, jadi pelanggaran lagi-lagi. Terjadi tendangan bebas saja, tiada beli, baik. Sudah dilakukan, baik sekali. Baik sekali tangkapan dari Bunari ini. Sudah lakukan Bunari, ke tengah saja. Pada Agus,
otherwise sabu saja. Satu set. Masih dalam penguasaan. Sagi mulai Putra Salam. Masih nomor 10. Wering saja kepada Alfian, tapi tidak bisa menjadu Alfian. Masih 12, tidak dapat dijangkau. Masih Wais, nomor 5 Ali, masih Ali. Dikuasai oleh Ali, Egi, kembali lagi kepada Ali. Masih Egi lagi, sabu saja. Nomor 12, Fahim, masih Fahim, masih Fahim. Maksudnya kepada nomor 10. Nomor 10. Sabu saja. Terjadi pelanggaran kembali. Wasit, pergantian pemain wasit. Sini Deni. Deni nomor 12 digantikan oleh nomor 23. Oblu. Pergantian pemain. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Roni Bula. Nampaknya direbut oleh Oblu. Oblu yang akan melakukan tendangan bebas. Akankah dia mengadakan keunggulan? Oblu sudah lakukan. Baik sekali kau, tangkapan yang sangat-sangat lengket. Cari-cari kau dia, sudah lakukan. Nampaknya salah sasaran. Masih nomor 19. Dapat dihalau oleh Wais. Wais saja bukan Irfan Wais. Wais, masih Wais. Masih Wais. Pada Agus, Agus. Lompas dia pada Egi. Tapi lebih dikatakan breaknya nomor 3 atau bayang-bayang saja. Terjadi pelanggaran Egi. Sudah lakukan panjang dan abla. Lagi-lagi Kak U. Cepat sekali Kak U. Jailani, masih Jailani. Roni Buah, masih Roni. Irfan Bae, lagi-lagi Ron. Oh, nampaknya sudah mulai hilang konsentrasi. Agus, nomor 23. Kepada Egi lagi. Egi Maulana Fikri, masih Egi. Egi, baik sekali Egi. Nampaknya lebih dekat dengan penjaga gawang. Karang FC, Buntari, pemain asal Penabrakan. Jauh sekali. Dapat ya, dapat dijangkau oleh Egi, masih Egi. Egi pendek saja kepada Jailani, masih Jailani, masih Jailani. Mencari kawan dia, masih Egi, pada Egi lagi. Lagi-lagi lemparan ke dalam saja. Hakim garis. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Putra Karang. Sudah lakukan 19, masih 19 kepada Anto. Panjang saja kepada Mahib. Baik sekali Oblo. Alfian, masih Alfian. Benar baik. Baik sekali. Masih nunggu. Baik sekali. Masih 18. Nampaknya mudah saja kepada Ali. Pada Ali, para kapten sebelah dan baik sekali Zailani masih dan dapat dilebut. Irfan Zai masih nomor punggung 4 mengejar bola, dapat dijangkau. Kontak lagi di sana, ada nomor 10.
Tampaknya terjadi pelanggaran kaca. Pergantian pemain dari kubu Topas. Nomor punggung 8 dan nomor punggung 15 pemain asing yang didatangkan dari Sriwijaya ini di sore hari ini baru dipasang. Mungkinkah pemain Topas bisa mendapatkan kedudukan? Pemain naturalisasi dari Arab pulang dulu karena ditunggu pesawatnya di bandara. Nampaknya pemain naturalisasi dari Arab ini izin pulang dulu. Masih bola dikuasai oleh Putra Karang. Masih Putra Karang, nomor punggung 5 sudah bersiap-siap. Siapakah yang diganti di sore hari ini? Mungkinkah nomor punggung 3 gondrong? Nampaknya bola meninggalkan lapangan saja. Bola diadaku dari nomor punggung 5. Apakah Topas di sore hari ini mampu menyamakan kedudukan? Kedudukan sementara 0-1 untuk Putra Karang. Crossing yang dilakukan oleh Topas berbahaya. Nampu masih menyamping ke sisi kawan. Mampu. Apakah yang terjadi? Cukup kapten saja yang protes. Cukup kapten saja yang protes. Pergantian pemain sip. Cukup kapten saja yang protes. Lainnya ke belakang. Cukup kapten saja yang protes. Lainnya ke belakang. Cukup satu kapten saja yang protes. Ya, diskusi dilakukan oleh wasit yang didatangkan dari Singapura ini. Nampaknya terjadi tendangan sudut yang dihadapi nomor punggung 5 Topas. Semakin sore pertandingan, semakin crossing yang dilakukan pemain itu. Apa yang terjadi? Jumlah, namun bola masih nomor punggung 15 meninggalkan gawang. Pergantian pemain dari Topas Putra Karang nomor 6 digantikan nomor punggung 5. Pemain yang di babak pertama tadi cukup cemerlang bermainnya. Apakah sore hari ini mampu memberi kejutan-kejutan untuk timnya? Nampaknya skor masih 1-0 yang kedudukan sementara dimenangkan oleh Putra Karang. Bola dihadapi oleh Osin. Apakah bola dipasing atau langsung saja? Masih Osin nampaknya cukup santai. Crossing yang dilakukan langsung nomor 10 berduel dengan nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5. Ya, nomor punggung 11. Pemain yang cukup cemerlang di babak pertama tadi masih nomor punggung 9 itu masih belum menguasai bola. Wahim otak-atik bola masih baik. Crossing yang diarahkan oleh Bang Dialau saja nomor punggung 5 masih nomor punggung 9 dan nomor 10 apakah terjadi itu? Namun masih membentur kau. Pemain belakang dari nomor punggung 6 baik menguasai bola. Nomor punggung 10 cukup tenang. Otak atik bola masih cukup tenang. Baik menguasai bola lagi. Masih baik. Nomor punggung 7 baik lagi. Ternyata baik. Otak atik bola. Crossing yang cukup bagus dilakukan oleh baik. Kontrol yang kurang sempurna. Terjadi pelanggaran di lini tengah. Nampaknya nomor punggung 6 terjadi kartu kuning nampaknya. Cukup keras pelanggaran yang dilakukan oleh Sandi di sore hari ini. Apakah bola akan ditendang langsung oleh pemain yang berpotongan cukup unik di sore hari ini? Potongan mohak,
pemain, bola masih dihadapi oleh Agus. Agus pemain yang cukup kembul ini mungkin tak akan shooting lagi. Shooting dilakukan di lebar bahaya. Nampaknya gol cantik yang tidak bisa diprediksi oleh penjaga gawang Konari mampu menyamakan kedudukan sementara menjadi satu-satu yang cukup kuat dan cukup hebat. Selamat datang presenter dari Indosiar, sore lagi baru datang. Nampaknya permainan di sore hari ini cukup bagus dilakukan oleh kedua kesebelasan pemain yang cukup gol-gol yang tidak terduga terjadi di sore hari ini. Penonton mencapai 2000 penonton, masih dikuasai oleh pemain Putra Karang, masih nomor 15. Agus lagi menguasai itu pemain yang mencetak gol tadi. Terjadi pelanggaran di lini belakang Borja. Terjadi pelanggaran Putra Karang. Masih dihadapi oleh Putra Karang bola. Apakah shooting langsung yang dilakukan oleh Osin, back yang ditatangkan dari Somalia ini, Osin? Wah, nampaknya Mister Obo diskusi dengan pemain cadangan yang disiapkan oleh masih Akhir Garis yang didatangkan dari Korea ini. Sangat bagus di sore hari ini memimpin jalannya pertandingan. Bola dihadapi nomor punggung 18 ataukah nomor 19 yang akan melangsung shooting. Meister Blue berbahaya, Meister Blue. Nah, banyak bola yang terjadi kemudian, namun bola masih diselamatkan oleh penjaga gawang yang cukup bagus di Liga Tarkam sore hari ini, Meister Blue, yang sangat bagus dan sangat api di sore hari ini permainannya. Mister Blue dengan tenang dia menguasai bola, dia mengotak bolanya di tangannya langsung saja ke atas. Mister Blue terjadi duel bola, bahwa terjadi apakah yang terjadi? Terjadi pelanggaran saja nomor punggung 10, nampaknya nomor punggung 10 tercungkal oleh nomor punggung 13. Mampukah gol kedua yang dihadapi Agus lagi yang tadi mencetak gol dari jarak jauh ini, mampukah menggajakan dua gol Agus ini di sore hari ini? Tendangan yang cukup akurat yang sore hari ini memakai potongan rambut mohak, potongan rambut yang lagi ketat. Agus diumpan saja namun shooting apakah masih menyapu ke sisi kanan. Sandi berit, Sandi lagi bahaya, crossing nampaknya masih dikuasai nomor punggung 11. Nomor punggung 11 yang sangat berpengaruh di pemain dari Putra Karang. Masih kopas, dihalau saja membantur burung dari pemain Topas. Nampaknya tim medis segera masuk ke lapangan karena burungnya hot. Saudara-saudara, tim medis segera memasuki lapangan. Tim medis masih nampaknya semakin seru, semakin ramai, bersemangat para pemain dari kedua pemain Topas yang cukup semakin seru, tenaganya semakin fit. Pemain Putra Karang nampaknya memberikan strategi terbaru, langsung saja ke atas lagi. Halo oleh Agus, masih terjadi duel-duel bola atas, masih baik sekali semua saja. Gondrong-gondrong menghasil bola, nomor punggung 10, masih nomor 10. Namun apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran lagi, nampaknya bola diambil saja satu sentuhan dari Sandi, nomor punggung 10, yang pemain muda yang didatangkan dari Istanbul, Turki. Pemain yang malang melintang di dunia Tarkam Indonesia ini mampukah baik menggandakan kedudukannya? Pemain nomor punggung 7 langsung saja berbahaya.
kiper dari tim Putra Karangpura. Dan apa yang terjadi? Nampaknya terjadi tendang.